Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya RJ5. Kali ini di channel Bukalapak. Buka aja Bukalapak. Sebelum video dimulai, ayo nih para lang, ramein dulu kolom komentarnya biar nyampe 1000 komen. Gas, 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 gas. Nah, pada kali ini gue tuh pengen cerita tentang pengalaman horor seorang gadis nih saat lagi sulam alis. Gimana-gimana bang? Ya nanti kalian lihat aja lah ceritanya kayak gimana. Nah, sebelum videonya dimulai, gue pengen nanya dulu nih sama kalian. Siapa di sini yang THR-nya udah habis? Udah habis tapi bingung nih bang, soalnya masih banyak barang yang pengen dibeli. Terus gimana dong? Loh, tenang aja kan Bukalapak, masih ada banyak promo nih buat kalian semua. Ada bobol potongan ekstra sampai dengan 95%. Ada juga banting harga setiap hari. Makanya kalian bisa tuh beli baju, celana, jaket, sepatu, handphone, barang-barang elektronik, dan barang-barang lainnya. Karena masih banyak promo gokil dari Bukalapak. Kalian juga bisa pakai lo kode voucher RJ5 nih yang nanti bakal ada di kolom deskripsi. Langsung aja download aplikasi Bukalapak. Jangan sampai ketinggalan promo dari Bukalapak. Buka aja Bukalapak. So, langsung aja nih. Berikut adalah ceritanya. Sulam alis. Kejadian ini terjadi di sebuah kota yang ada di Jawa Timur di tahun 2008. Sebut aja namanya Siska. Ternyata nih bagi sebagian orang, punya alis yang tebel itu adalah sebuah impian, termasuk si Siska ini. Mending alis yang tebel apa dompet yang tebel? Siska adalah seorang wanita usianya 21 tahun, wajahnya itu oriental dan dia tuh punya alis yang tipis. Siska ini anaknya suka dandan ya, baginya kecantikan itu nomor satu. Apalagi nih dia ini baru aja keterima di sebuah perusahaan fashion yang pastinya mengedepankan penampilan. Sebenarnya Siska sendiri udah cukup cantik guys, tingginya 160, rambutnya sebahu biasa tergerai. Sayangnya Siska ini masih nggak pede tuh karena dia punya alis yang tipis. Dan dia berencana buat sulam alisnya agar dia kelihatan lebih tebel aja gitu. Yuk bisa yuk jadi lebih cantik. Hari itu tepatnya di hari Kamis nih Siska ini lagi masuk shift siang ya. Jadi dia tuh baru pulang kerja sekitar jam 8 malam. Nah rencananya ketika dia pulang kerja dia tuh pengen sulam alisnya karena dia tuh baru aja dapet rekomendasi nih dari temennya. Yang katanya nanti hasilnya itu bakal jadi. Wah, gila sih. Siska cerita jam 8 malam tiba, Siska langsung beres-beres, dia pulang naik motornya tuh. Dia nyari tuh tempat sulam alis yang direkomendasiin sama temennya. Siska muter tuh, muter-muter nyari kok gak ketemu-temu juga tempatnya. Emang si Siska ini masih baru ya, kayak baru pertama kalilah ke tempat ini gitu loh. Sampai-sampai akhirnya dia berhenti tuh, karena dia bete dari tadi nyari-nyari tempatnya gak ketemu-ketemu juga. Siska ngedumel ya, dalam hati dia bilang, jangan-jangan temen gue bohong lagi nih. Langsung aja tuh dia telpon temennya. Halo, ini dari jalan ini kemana sih? Kok gue gak nemu dari tadi? Oh, dari situ, lo lurus aja. Ntar ada gapura, lo masuk pasti udah kelihatan. Soalnya di situ ramai. Siska akhirnya jalan lagi tuh dan bener aja gak lama ketemu tuh gapura yang dimaksud sama temennya, Erlin. Siska jalan lagi tuh mendekati gapura itu dimana kelihatan gapuranya itu sangat tua dengan sebuah tulisan yang bahkan udah gak bisa kebaca. Loh, tempatnya masa kayak gini? Tapi masalahnya kalau kata Erlin jalan masuk itu cuma ada satu, ya jalan setapak ini gitu loh. Ya mau gak mau, Siska harus masuk walaupun tempat itu kayak gelap dan bikin serem. Tapi demi kecantikan, apa coba yang enggak? Dan bener aja nih, ketika Siska masuk pelan-pelan, kelihatan tuh ada sebuah tempat di mana ada beberapa orang nih yang kelihatan lagi ngantri. Jangan-jangan itu tempatnya. Parkirlah Siska gak jauh dari tempat itu, di mana dia juga ngelihat sebuah plang yang tertuliskan sulam alis. Tapi sebenarnya lagi-lagi tulisan di papan itu nggak terlalu jelas, tapi yang ini masih bisa kebaca. Ya udahlah, Siska parkir, dia langsung ikut ngantri. Siska duduk tuh di teras rumah itu. Kondisi rumahnya juga sebenarnya mirip acara uji nyali. Cuman ada satu cahaya dari dalam, itu pun masih remang-remang.
Sika juga lihat ada wanita-wanita lain di sana yang cuman diem doang. Gak lama Siska lagi ngantri, tiba-tiba aja ada seorang wanita nih yang nyuruh Siska itu buat masuk aja duluan gitu loh. Loh, kok ini baru ngantri udah disuruh masuk? Baik amat nih orang. Mbak duluan aja. Loh, kok saya? Iya, rumah Mbak jauh. Dan gak mau ambil pusing, Siska pun akhirnya langsung masuk tuh. Ya kebetulan dong, gak usah ngantri lagi gitu loh. Dan pas dia masuk ke dalamnya, ternyata di dalamnya itu malah lebih mirip seperti rumah hantu. Di sana cuma ada satu lampu penerangan dan juga di dalamnya ada seorang bapak-bapak. Bapak-bapak itu kalau diperhatiin usia itu sekitar 40 tahunan. Dia itu juga pakai ikat kepala dengan kostum tuh hitam-hitam seperti layaknya jawara. Loh, ini mau debus apa sulam alis? Dan setelahnya Siska pun disuruh untuk berbaring. Selama sulam, pejamin mata kamu dan jangan coba-coba mengintip. Siska pun hanya bisa mengiyakan aja tuh perintah dari bapak itu. Dan dia pun langsung memejamkan mata dan gak lama sulam alis pun dimulai. Dan entah berapa lama nih Siska itu menjamin mata ya, karena dia hampir ketiduran juga. Bapak-bapak itu langsung bangunin kalau katanya udah selesai. Siska langsung bangun, dia juga sempat ngaca ya, tapi karena emang udah ketakutan, dia langsung buru-buru bayar dan ngacir untuk pulang. Hingga nih setelah kejadian ini, Siska itu gak pernah ngebayangin ya, kalau dia itu bakal masuk ke dalam tahap hidup yang paling menyeramkan. Siska berada di sebuah tempat yang asing dan aneh. Tempat itu tuh kayak sebuah ruangan yang isinya tuh banyak lukisan manusia. Siska coba tuh muter ke tempat itu hingga dia lihat ada seseorang nih pakai kebaya warna hijau dari atas sampai bawahannya dan rambut dari wanita itu digulung ke belakang. Halo, siapa ya? Aku adalah pendampingmu. Siska terbangun, ternyata ini baru jam 2 pagi. Dia mimpi buruk sampai ngos-ngosan. Dan setelahnya dia tuh gak bisa tidur lagi, jadi mau gak mau dia begadang tuh sampai pagi tiba. Paginya Siska ini mutusin buat berangkat ke kantor lebih dahulu ya, dengan harapan dia bisa istirahat dulu nanti pas nyampe di kantor. Yaudah dia langsung berangkat tuh, dan pas sampai kantor Siska ini langsung pengen menuju ke ruangannya. Cuman ketika dia ada di kantor, Siska ini ngedengar kayak ada suara berisik dan rame gitu. Walaupun di ruangan-ruangan itu terlihat masih sepi lah, terus siapa itu yang berisik? Dan baru beberapa langkah Siska jalan nih masuk ke ruangan itu. Siska ngeliat ada satu cewek ini lagi duduk nih di meja yang Siska itu gak kenal cewek itu siapa. Oh dia pikir mungkin aja ini anak baru kali ya. Siska pun senyum ke arah cewek tersebut. Gak lama Siska ini sampai ruangannya, dia mutusin buat tidur dulu ya. Tapi ketika matanya ini terpejam, Siska itu lagi-lagi denger nih ada suara berisik-berisik tuh. Sekarang dia disuruh masak lah, disuruh nyapu lah. Itu kan benar-benar ganggu banget ya kalau orang lagi tidur ya. Dan pas dia buka matanya, ternyata ruangannya masih sepi. Siska tuh bingung ya sebenarnya dia ini kenapa gitu loh. Hingga nih pas siang hari nih dia baru tuh ketemu temennya si Erlin. Cewek yang tadi kemana sih? Apa? Orang gak ada pegawai baru kok. Lah, tadi pagi gue ketemu. Oh iya Lin, lo kok ngasih saran tempat sulam horor banget sih? Lah, orang tempatnya aja rame. Sering jadi langganan gue kok. Tapi semalam tutup sih. Dan parahnya nomor lo gak bisa dihubungin. Hah? Kok ditutup sih? Orang buka kok. Gue semalam abis dari sana loh. Siska dan Erlin sama-sama kaget. Lah terus tempat yang dikunjungin sama Siska semalam itu tempat apaan? Tapi mereka coba buat positive thinking aja ya. Barangkali nih ada tempat lain yang gak diketahuin sama si Erlin. Setelah selesai makan siang, mereka ini dapat tugas ya buat meninjau lokasi pemotretan. Berangkatlah tuh Siska sama Erlin pada siang itu. Dan pas lagi di jalan nih, Siska itu kayak sering ngeliat ada orang yang nyebrang gitu loh. Padahal pas diperhatiin lagi, orangnya nggak ada. Siska benar-benar ngerasa aneh sama kondisinya. Dimana pas nyampe lokasi,
Dia itu juga ngelihat ya, ada segerombolan yang pakainya itu hitam-hitam, di mana Erlin tidak melihat gerombolan itu. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan Siska? Seminggu setelah kejadian itu, gangguan-gangguan yang dialami sama Siska ini jadi makin lebih sering tuh. Dia sering ngalamin mimpi buruk. Mulai dari nenek-nenek yang datangin senyum karanya, sampai nih ada juga yang ngaku-ngaku kalau dia itu adalah jelmaan dari Siska. Siapa kamu? Aku adalah kamu. Ya makin hari Siska itu kayak makin bingung ya, kenapa kok tiba-tiba dia bisa lihat makhluk-makhluk astral kayak gini? Kan dia itu bukan anak indigo, kok bisa-bisanya ngelihat hal-hal gaib kayak gini? Di situ Siska bingung dan sedih meratapi apa yang terjadi kepadanya. Di mana? Sebenarnya tuh dia nggak pengen ngelihat hal-hal macam begitu. Apalagi nih, di mes tempat dia tinggal sendiri, dia bisa melihat sosok-sosok gaibnya. Mulai dari di lantai 1 tuh, ada pocong di jendela tengah. Di lantai 2 dia ngelihat ada si muka rusa. Juga sosok yang ngaku-ngaku sebagai Siska sering muncul dan menakutinya. Sampai nih di suatu hari, Siska itu nyetir motor sendirian. Tiba-tiba aja dia ngerasa motornya itu jadi berat. Dan pas dia ngelihat ke spion, ternyata ada sosok wanita dengan kebaya hijau yang sering datang ke mimpinya. Siska kaget tuh, dia langsung ngebut hingga akhirnya hampir dia celaka. Karena tiba-tiba ada mobil dari arah depannya. Untungnya Siska ini gak kenapa-kenapa pada saat itu, gak terjadi kecelakaan ya. Dan dia tuh udah bener-bener nyerah, gak kuat lagi dengan keadaan yang dia alamin. Dan dia pun memutuskan untuk datang ke rumah Pak Kiai yang dia kenal dengan harapan supaya dia tuh bisa dibantu. Hingga nih, ketika Siska datang ke rumah Kiai itu, dia mendapatkan sebuah hal yang sangat mengejutkan. Jin dan setan emang hobinya menyesatkan manusia. Apalagi jika manusia itu sudah memiliki sifat takabur atau berbangga diri. Jadi mereka lebih mudah memanipulasi penglihatan manusia itu sendiri. Nah, mungkin kamu telah salah masuk ke tempat mereka. Maksudnya bagaimana, Abah? Tempat sulam yang kamu datangi. Hah? Terus bagaimana dengan nasib saya? Apa gangguan ini bisa dihilangkan? Bisa. Kamu harus mencukur alismu sampai habis. Jadi nih sulam alis yang didatengin sama Siska nih, menurut Pak Kiai itu ya, katanya metode yang dipakai itu adalah menyesatkan. Jadi katanya di sana itu kayak ada makhluk penunggunya. Selama Siska itu masih menempel sulam alisnya, maka makhluk-makhluk itu akan datang dan menempel kepada Siska. Jadi sulam alis itu kayak ada penunggunya gitulah. Nah, selama Siska ini masih menempel tuh sulam alisnya, maka mereka itu akan datang dan terus mengganggu Siska. Jadi maksudnya gimana? Ada sulam alis sesat gitu? Entahlah, tapi yang jelas pada saat itu, Siska ini alisnya sampai harus digunduli. Tapi Siska pikir-pikir lagi tuh, dia ingat-ingat malam Jumat pada saat itu ya, dimana dia tuh juga merinding sebenarnya, datang ke tempat yang mirip-mirip kayak uji nyali gitu. Dan dia juga semakin yakin ya, kalau tempat yang didatengin itu bukan tempat rekomendasi dari si Erlin. Tapi dia kayak masih setengah percaya ya, kalau masa iya sih ada tempat sulam alis yang menyesatkan. Tapi mau gimana lagi? Masalahnya emang setelah dari sulam alis itu, Siska ini malah bisa lihat hal-hal aneh yang kerap mengganggunya. Dan dengan dibantu Putri Kiai juga pada saat itu, akhirnya alis Siska itu berhasil digundul. Dimana potongan rambut alis itu akhirnya disiram dengan air doa dan dibacakan ayat kursi. Bahkan semuanya juga ngeliat kalau bekas potongan rambut itu berubah jadi belatung lah, kayak gitu lah. Kok bisa ya? Kok bisa ya berubah jadi belatung? Serem juga. Dan selanjutnya Siska itu juga di rukia ya, katanya masih ada sosok gaib yang menempel kepada dirinya. Dan setelah semuanya terungkap, Siska itu akhirnya balik ke rumah. Di situ juga dia kapok ya, dan dia kayak lebih banyak bersyukur aja sama penampilannya. Dan dia pikir-pikir lagi, kalau kecantikan wanita itu nggak hanya dari penampilannya aja, tapi kayak dari sifatnya,
dari tindakannya dan juga dari hatinya. Dan setelahnya juga gangguan-gangguan yang menimpa Siska itu udah mulai hilang ya. Dia udah gak mimpi buruk dan dia tuh udah gak bisa lihat lagi makhluk-makhluk gaib yang ada di depannya. Ya walaupun mungkin aja indra sensitif dari si Siska ini masih ada. Itu dia guys, sebuah cerita yang kalau kita pikir-pikir kok bisa ya lagi sulam alis malah ujung-ujungnya ngalamin kejadian horor. Tapi balik lagi, kita emang gak pernah tahu ya apa yang bakal menimpa kita di kemudian hari. Ya ini sih ambil aja nih nilai-nilai positif dari cerita ini, dimana kita bisa lebih bijak lagi tuh. Kalau memang kecantikan wanita juga menurut gua itu gak hanya dari penampilannya aja, tapi dari tindakan kita, dari sifat kita, dan tentu juga dari hati kita. Gue rasa demikian ya episode pada kali ini. Ayo para lang, ramein komennya nih kalau kalian pengen lihat gue ada di Bukalapak lagi. Gue Fajar Aditya, RJ5, undur diri. Ciao. Buka aja Bukalapak.